Record, recordingnya belum. Untung baru mau record, bukan dari awal. Gibahnya nanti. Recordingnya belum. Udah Pak, nih Pak, udah. Belum. Baru aja. Ulang lagi Pak, berarti lo. Take one. Oke, jadi kita ini ya, mulai dari richting, links, rechts, links up, rechts up, and the linker hand, and the rechter hand, rechtdoor, het kruispunt, het stoplicht, eerste, tweede, derde straat, omkeren en oversteken. Omkeren. 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 Putar balik seperti bikin martabak omkeren. Atau ini diputar balik. Oke. Okay. Omkeren. Ya. Overstep. Omkeren. Dari ya kan? Ya. Terus oversteken. Oversteken. Kalau ada N-E-K-E-N, is oversteken. E-nya panjang. Tapi kalau ini pakai E-R-E-N, kan R huruf mati. Uh-huh. Ya toh? Nah, jadi omkeren, oversteken, lain. Gimana, gimana, Pak? Om. Ya, lihat, kita yang paling bagus lihat apa namanya, voorbeeld, ya. De eerste, de tweede, derde straat. Ya, toch? Eerste, double A. Eerste. Eerste. Tapi eerste. Kenapa nggak pakai I? Tapi eerste. Iya, kenapa enggak? Tweede. 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 Derde. Derde. Derde straat. Itu derde. Dari 1, 2, 3. Ya toh? Ya. Eerste itu 1. Ya. Tweede itu 2. Derde itu 3. 3. Derde. Ya? Jadi, derde straat. Terus, ini kan sebutkan jalan pertama, kedua, dan ketiga. Okay. Kalau kita ini kan 1, 3, 3. Kalau kita hitung kan 1, 3, and 3. Ya, kalau kita ini kan kalau first, second, and third itu erste, tweede, derde. Oh, ya, 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 ya. Ya, ya. Pertama, kedua, ketiga. Ya. Erste, tweede, derde. En dan eerst vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende, tiende, enzovoorts. Tiende? Oké, de, ja. En ja, satu itu eerste. Eerste. Ja. Dan tweede, dia pakai twee ini, ya. Tweede. Tweede. Derde. Derde. Sprang. Jadi itu jalan yang pertama, jalan kedua, dan jalan yang ketiga. Kalau ada yang tanya, kunt u mij zeggen welke straat ik moet wezen? Dus kita bilang gini, de eerste, de tweede, pas de derde straat gaat u naar binnen. Jadi yang pertama, kedua, yang ketiga baru masuk ke jalan itu. Biasanya kan pertanyaan jalan kan dia tanya jalan kan jalan pertama, jalan kedua, satu, jalan ketiga dua, kan? Tiga, belok. Ya toh? Ah. Ya ya ya. Tapi di sini kan kalau di Indonesia disebutnya jalan pertama, jalan kedua, ketiga. Ya kan? Erste, tweede, derde straat, and then baru ke apa namanya? Belok. Tempat yang ya ada jalan yang di yang di atau straat yang dituju. Okay. Ya toh? Oke. Okay. Nah, omkeren itu putar balik. Omkeren itu untuk jalan. Kita putar balik jalan. U-turn. U-turn. Ya kan? Terus omkeren itu juga untuk bikin apa namanya omelet. Omelet. Omkeren. Ya. Omkeren. Dua ini kan? Dua sisi kan? Ya. Mata sapi kan? Bisa mata sapinya diputar balik omkeren. Ya toh? Nah, terus oversteken itu menyeberang. Oversteken, over itu di sana. Oversteken itu menyeberang. Baik. Ya. Jadi ini richting atau directionnya ya. Seperti links, rechts, links off, aan de linkerhand, aan de rechterhand, rechtdoor. Het kruispunt, het stoplicht, eerste, tweede, derde straat,
Omkirin and overstaken. Oh, Pak, ayo. Nomor 8 itu head correspond ya, bukan head. Head correspond. Head di perempatan. Ya, okay. Head, bukan head. Correspond, correspond itu kan cross. Itu bukan itu, Pak, head, yang kan sebelumnya, bukan Pak. Hair. Nomor 8 itu hair atau head? Head, sorry, head. Head correspond. Ya, karena bawahnya kan head stop nih. Ya, ya. Oke. Okay. Even eh. Ini di ini lah. Sebentar. Nanti dibenerin ya. Ganti dibenerin dulu. Bentar. Oke. Okay. Bentar. Mana tadi? Head correspond. Tarik. Suster Ata nggak ikut lagi ya malam ini ya? Nggak tahu. Oh iya, suster hari Sabtu dia. Hah? Hari Sabtu di tempat dia. Oh, karena hari ini kan hari Sabtu. Oke. Okay. Oh iya. Oke. Okay. Richting. Richting ya. Oh, jangan-jangan ini kalau saya pikir richting itu bahasa Jawa loh. Kalau apa nyupir terus sen kanan sen kiri kan ibu saya selalu bilang rating itu bukan ya. Itu rating visor kan, rating visor itu yang ke kanan titik kalau di mobil itu ya, kan rating visor. Saya pikir yang bahasa Jawa iya ibu Vaser saya ngomongnya gitu rating kata kata atas memang. Itu bahasanya campur kadang iya kan itu kan aduh ini bahasa pakai kan seperti apalagi ya kadang-kadang tukang becak masih ngerti loh iya angkatan atas kan jadi kan iya makanya saya tahu sehari-hari. Susu itu melek karena ibu saya juga ngomongnya gitu melek iya melek Melk. Jadi terus, udah ya, yang penting kalian ya. Kalian ingat ya, kalian apa hafal? Links itu tangan kiri ya. Linker hand. Ya kan links kiri, rechts links kanan, links up belok kiri, rechts up belok kanan. Oh. Iya kan? Okay. Rechts up. Terus di sebelah kiri, and the linker hand. Seharusnya di sebelah kiri itu under linker hand. Linker hand itu adalah tangan kiri. Di sisi tangan ini harus kiri. Bukan linker hand. Sebelah kiri itu linker hand. Pakai K-A-N-D. Berarti K-A-N-D. 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 K-A-N-D, sorry. Ini ya, K-A-N-D, linker hand. Okay. Pakai T. Oh, pakai T. K-A-N-D. Linker hand. Ya, ini. Yes. Oke. Okay. Kemudian satunya lagi di bawah. Rechterkant. Ya. Rechterkant. Kant sama. And the linker hand and the rechterkant. Ya. Juga tuh maestro. Di sebelah kanan, ya kan? Yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang mana, Mbak? Nomor 6. Nomor 6 ya, Mbak. And the jadi, Kant sama K-A-N-T. Oke. Okay. Immanuel Kant. Kepencet. Bekerja. Rechter K-N-T. Lu pakai ini aja. Ya. Apa mbak pakai ini apa? Iya, klik yang buku. Oh, yaudah. Ya. Oke. Okay. Oke, okay, Richting. Ya, kan? Richting ya. Belk Richting. Ya, layar. Tujuan iya. Apa namanya bukan tujuan apa arah kehilangan arah rech kehilangan arah iya kehilangan arah ik ben de richting kwijt apa kalau lost kan bahasa Inggris direction kan tapi kwijt kwijt saya kehilangan arah. Mbak, buat status, Mbak. Tulisannya terus? KWI. Mana? Kwijt. KWIY. KWIYT. Kwijt. Kwijt. Richting kwijt. Ya, ben richting kwijt. Saya kehilangan arah. Nah. Ini
Richting. Saya kehilangan arah. Aduh. Mm-mm. Rechtdoor, lurus ya. Rechtdoor. Ya, rechtdoor, lurus. Ini ya? Ich bin ja, great. Oke. Okay. Untuk status lo. Nanti copy paste ada situ. Status, Pak. Saya kehilangan arah. Ich bin richtig great. Pak, ini bisa figuratif nggak? Ich bin richtig great itu harus literal? Setelah anda setelah ini apa di bawah aja nggak apa-apa nomor 13? Ah, 13? Iya. Richtig great. Ayo tulis. Karena enggak, maksudnya makanya kehilangan arah di sini ini benar-benar kehilangan arah nyasar apa boleh yang kehilangan arah karena galau, Pak? Iya, saya bingung harus apa saya kehilangan. Nah, kalau arah, galau, kalau galau sama sih gue dipikir, richtig great. Saya enggak tahu nih arahnya kemana. Agak galau gitu. Bengong. Moody. Jangan moody. Aduh. Kalau moody itu kebanyakan lain lagi itu. Ah ya. Ini nomor 13, ich bin richtig. Okay. Ini kan? Ya. Yeah. Ich bin richtig. Kayaknya ada harus pernah ada penambahan. Oh. Ich bin sebentar dulu ya. Saya kontraktor kontrakt door at crash points. Stop deh. Mana tadi? Ke bawah ya? Iya, Pak. 13 ya? Iya. Iya. Kok nggak muncul ya sih? Belum kali, Pak. Kami baca dulu gimana sih? 13. Pernah. Save all ini. Oke, Pak. Tadi Mbak Dira, 13, kan? Iya, Mbak Dira baca kan nomor 13 ada kan? Ada. Mana? Di bawah lah. Nomor 13. Makanya Mbak Maisy dikecilin aja tadi. Oh. Kalau nggak salah mah kayak yang bentuknya buku yang di sampingnya slide itu. Sadar. Yang mana? Asik. Ya, itu kan ada di Lifting. Sampingnya slide ada gambar buku tuh yang harusnya tuh di bawah. Ya. Nah, ya udah ini aja. Kita bisa baca tuh. Ah, matanya masih bagus. Sombong. Udah kebaca, Pak, 13. Udah kan? Sudah ya? 13 ya, Pak. Mm-hmm. Itu tambahin di 13, ich bin richtig great, ich bin the richtig great, pakai DE. Oh, ich bin the richtig great? Ya. Saya kehilangan arah, ya. Ich bin richtig great. Oh, si jalan. Saya kehilangan si jalan. Ya, oke, si arah. Ya, toh? Ya. Oke. Okay. Jadi links, rechts, links up, rechts up, and the linkerkant, and the rechterkant, rechtdoor, het kruispunt, het stoplicht, de eerste, tweede, derde straat, omkeren, putar balik ya, oversteken, itu menyeberang, en ik ben de richting kwijt, zeggen aan. Sama kalau kita belajar siapapun, apa mungkin orang tua atau kakak atau adik, saya kehilangan arah, saya apa agak confused gitu loh, agak confused, bingung. Bisa buat ekspresi, ya. Bingung, ben richtig great, bingung dia berhenti dulu, sama mobil dia berhenti dulu nih, kehilangan arah dia. Oke. Okay. Ya. Apa ada pertanyaan nggak? Belum. Ya, Pak. Ada. Belum ada. Noh nih. Belum ya. Oke. Jadi kita lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Ya. Menanyakan jalan ini penting karena kita sering kalau di luar negeri atau di luar kota selalu
malu bertanya sesat di jalan, ya kan? Jadi kita bertanya pada orang di jalan. Weg fragen, menanyakan jalan, kan? Weg fragen. Weg itu jalan, ya? Weg, ya. Fragen, menanya. Weg. Weg. Nah, pertama kan dibilang, weg u de weg naar het station. Apa artinya itu? Weg naar het station. Weg. Wait itu, apakah kamu tahu jalan ke stasiun? Yes. Wait itu weg naar het station. Wait itu weg naar het station. Terus, nomor dua, coba baca. Kalian udah pinter nih baca bahasa Belanda, ayo. Is here a supermarket in the boat? Yeah. Beard. The buurt, 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 ya. Dengnya tulisannya pakai ida gitu. Adakah sekitar, adakah supermarket di sekitar sini? Mestia and supermarket in the buurt. Oh iya, dengnya pakai th ya pak, bukan pakai de ya pak. Yang mana? Buurt, the in the buurt. Supermarket. Kok bahasa Inggris supermarket? Enggak, setelahnya pak. In the board, de-nya pakai de atau the? In the de, pakai de, bukan the, de ya, ya, yeah, de. Iya, yeah, and supermarket in the board. In the board, kalau the kan bahasa Inggrisnya. Apakah ada supermarket di sekitar sini? In the board. Atau di sini supermarket Indonesia kan disebut supermarket juga kan? Iya, yeah, supermarket. Iya kan? Nah, is here supermarket in the buurt? Apakah di sini ada di sekitar sini ada supermarket? Wow. Oke, okay. Jelas ya? Ya. Yeah. Terus nomor tiga. Ayo, baca nomor tiga. Where is that pos kantor? Artinya? Kantor pos. Di mana kantor pos? Iya, oke. Okay. Udah ngerti itu. Pos kantor ya, lihat ya baris set pos kantor. Terus keempat, ayo baca. Kamu jalan terus, jalan lurus. Ya, jadi u kepada orang yang lebih tua, y itu kepada sepadan ini ya. Atau lebih mudah ke dari kita. Terus u gaat hier recht door. Door. Atau je gaat hier recht door. Jadi di sini dia tanya jalankan, dari sini lurus saja. Recht door itu lurus. Jalan terus ya. 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 Dari sini jalan terus ya. Ya. Lurus saya recht door. Recht door. Terus nomor lima. Hat links af. Lagi. Hah? Ya hat links af. Ya hat links af. Ya, itu artinya belok kiri. Dari sini belok kiri. Ya. Enggak ada akhirnya, ya. Oh. Siapa oh, iya. Loh. Iya. Belok kamu belok kiri. Ya. Hat links af ke kiri. Terus yang bawah? Hat rechts af. Rechts af. Rechts, rechts af. Af. Ya, itu ke kanan. Rechts af. Anda belok kanan. Ya. Rechts. Rechts. Kamu ke kanan. Kamu ke kanan. Atau Anda ke kanan. Anda ke kiri, Anda ke kanan. Itu links, links af and rechts af. Rechts door links itu up, Anda lurus. Up. Jalan lurus. Rechts. Atau Anda jalan ke kiri, rechts. Jalan ke kanan. Rechts af ya, jangan lupa links itu tangan kiri, links, rechts is tangan kanan. Ingat oh, ya. Itu linker hand atau linker hand? Links af itu linker hand, itu tangan kiri. Tangan kiri, tangan kanan. Okay. Rechter hand is tangan kanan. Oke? Okay? Bentar ya, kalau berarti ini benar Pak, nggak diganti lagi ya? Apa tetap harus saya ganti lagi? Nomor 8, 9. 8 ya. Dan 9, linker hand atau linker hand? Tapi link nomor 8 ya.
Ekos kantor licht an u, atau ye, u itu orang lebih tua, atau ye, linkerhand. Linkerhand. Memang benar ya, Pak, pakai hand kanan. Ya? Ada di sebelah kiri, ada sebelah kiri. Nunjuk lah, sebelah kiri. Oh, oke. Okay. Ada di tangan kiri gitu loh, sebelah ini jalannya. Yang satunya tangan kanan. Ya, ya kan? Rechts, kalau ears start, rechts off, jalan pertama kita ke kanan. Kalau head pas kontrol lift an atau ye linker hand, pas ke kantor kos, kantor pos ada di tangan, ada sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya, jelas ya? Terus ada bioskop, lift an u atau yo rechter hand. Sama. Ya, jadi apa bioskopnya ada di sebelah kiri atau kanan. Jelas? Ya. Ya. Nomor 10, much the strat overtaken. Apa itu? Anda harus menyeberang jalan. Ya, ibu the strat overtaken. Anda harus menyeberang di sini, menyeberang. Anda harus menyeberang jalan. Di jalan ini, jalan itu. Jalan ini. Overtaken ya. Ingat, ya. Overtaken itu menyeberang, menyeberang ya, menyeberang jalan. Bukan berseberangan, tapi menyeberang. Menyeberang. Atau nyebrang ya. Menyeberang. Ya. Kalau jembatan penyeberangan apa itu? Overtaken bridge. Pemikiran jembatan penyeberangan is overstake brug. Ya benar, benar. Cuma salah baca doang. Bukan salah baca. Overstake, bro. Bukan overstaken. No, biasanya mereka kalau ditanya imut, where is the over the bridge overstaken? Jadi bro, harus naik apa jembatan penyeberangan untuk menyeberang. Oh. Imut over the bridge overstaken. Ya kan, itu jadi apa kan dibikin jalan untuk sekarang kan kalau jalan rame kan ada jalan penyeberangan sana kan ada juga kan? Ada nggak di sana? Di sana nggak ada. Di mana? Kalian di mana sih? Saya di Depok ada, Pak. Kalau oh, Jakarta kan banyak jembatan penyeberangan. Namanya jembatan penyeberangan bro, kan? Ya. Jadi overstake bro. Bro-nya ya. Terus tulisannya gimana Pak bridge-nya itu? Atau ini disebut juga Foothangers Bridge. Tapi enggak pejalan kaki, jembatan pejalan kaki. Jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangan ini sebagai kaki lah, jembatan penyeberangan. Bridge-nya gimana Pak? Bridge. Brug, B-R-U-G. Brug. Eh? Is jembatan ya. B-R-U-G. Brug. Jembatan. Ini. Jembatan penyeberangan. Overstake brug. Tapi sekarang nggak dipakai overstake brug. Over the brug. Kebanyakan mereka bilang over the brug. Over the brug. Ya, brug, bukan brug, awas lo. Nanti dipikir celana, brug, brug. Brug. Ya. Tapi ijannya benar kan, brug. Over the brug. Brug, ya, yeah, over the brug. Tapi kalau saya menanya di mana jembatan penyeberangan, so where is the overstake brug? Ya. Bisa. Where is the overstake brug? Ya, yeah. Where is the overstake? Is there here an overstake brug? Is there here an overstake brug? Apakah ada jembatan penyeberangan di sini? Ya toh? Here. An overstake brug. AAN. Is
head here. Sekali lagi, Pak. Is R here? Is here. I-S? Kata baru R-E-R? E-R, is R here and over steak broth? Is R here, here, A-I-E-R? A-I-E-R and over steak broth. N-E-E-N? Oversteak itu O-V-E-R-S-T-E-K brug. Oversteak pakai double A. Is pakai I-S ya. I bukan E-S. I-S. Is R. I-S. And oversteak brug. I-S ya. Ini. Is R here an oversteak brug. Yes. Oke, that's it. Apa di sini ada jembatan? Jadi tanya, ditanyakan apakah sini ada apa jembatan penyeberangan? Oh, oke, oke. Ya, oke. Ya, ya. Ya? Oke. Okay. Oke, okay, sekarang kalian berdua baca dari 1 sampai 11. Baca berdua. 1, 2, 3. Wait to the wait to the Wegner head station. No station. Station. Huh? Station. Wait to the Wegner head station. Wait to the Wegner. Wait. 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 Yeah. Wait. Wait. U. U. The Wegner. Station. Station. Yeah. Station. Oke, station. Station. N-nya di sini. Station. Disebut ya. Oh, station. Dan kalau di Inggris kan station kan? Station. Railway station. Ya kan? Iya. Kalau Belanda station. 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 Nomor 2. Oke, okay. Nomor 2. Is here. And supermarket in the boot. Beard. Beard. Yeah. Beard. Is here and supermarket. Gak dengerin. Is here and supermarket in the beard. Is here and supermarket in the boot. In the boot. Yeah. In the boot. Is here and supermarket in the boot. Yeah. In the boot. Okay. Terus ada apa namanya? Nomor tiga ya. Where is head post kantor? Where is head post kantor? Ya, ada pertanyaan loh. Ada tanda tanya. Where is head post kantor? Ya. U atau O? Apa itu? Di mana kantor pos? Ya. Oke. Okay. And then nomor empat. U atau Y hat hier recht door? U atau Y hat hier recht door? Recht ya. U atau Y. U selalu untuk orang yang kita hormati atau lebih tua dari kita. Ya. 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 U atau Y atau Y hat hier recht door? Y hat hier recht door. Ya. Apatnya? Dari sini lurus aja lah. Yes. Oke. Okay. Terus nomor lima. Ye hat links off. Ye hat links off. Ya, apa itu? Ke kiri. Hah? Anda belok kiri. Kamu belok kiri. Kamu? Kamu belok kiri. Belok kiri. Atau ya kan? Yeah. Atau Anda belok kiri. Ya. Yeah. Atau belok kanan di bawahnya nomor 6. Ya, hat rechts up. Rechts up. Ya. Kalau recht door tadi kan door terus. Door. Kalau off links off atau rechts off itu kiri atau kanan? Belok kanan. Links itu jangan lupa links itu kiri, rechts itu kanan. Right. Ya. Yeah. Ya. Left and right kan bahasa Inggrisnya kan? Oh yes. Terus nomor 7. U atau Y gaat bij de eerste straat rechts af.
atau ye, hat bi de. Be 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 jangan di be. Ya, hat be de ers orkestra start legs off. Ya. Oke, okay. U of the Yang, U is orang selalu, jangan lupa ya, U untuk orang yang kita hormati atau lebih tua ya. Dari kita. Cut by the U, start rex up. Rex ke kanan. Jadi U, cut by the U, start jalan pertama. Jalan pertama belok kanan. Belok kanan, ya. Wah, udah pinter kalian ya. Hey. Terus, head post kantor, head post kantor nanti nggak perlu saya lagi. Head post kantor. Licht aan u atau je linkerhand. Apa itu? Ayo. Het post kantoor licht aan u linkerhand. U atau je je linkerhand. Linkerhand. U itu jangan lupa ya. U itu yang orang yang kita hormati, orang yang lebih tua dari kita. Je untuk sepadan atau lebih muda dari kita. Ya kan? Ya. Head post kantoor ligt aan u atau je linkerhand. Jadi nomor 9. Di bioskoop ligt aan u atau je rechterhand. Ayo. De bioskoop ligt aan u je rechterhand. Ligt aan u rechterhand. Jangan lupa ya, u-nya pakai u. Ligt aan u. Ini cara bedain het sama de ini kapan sih? Apa? Head post kantor lik dan the bioskop kan, lik. Post kantor pakai head, bioskop pakai the. Kalau itu lihat ininya ya. Kan itu ini apa namanya? Email. Ya. Jadi kalau kita gini, bar is it post kantor. Terus namanya ini dibawakan. Mana tadi? Yang satunya mana tadi? Kalau where is the post kantor? Jawabannya the post kantor is an u lingkaran itu ya. Yeah. Kalau pakai the itu yang the bahasa Inggris. Si post kantor yang kamu tanyain ada di. Iya, yeah, betul. Kalau head post kantor itu pos kantor. Ada pos kantor nggak sih di sini? Oh ya, ada pos kantor di sebelah kiri jalan. Kalau bahasa Inggris kan gampang. Is there a post office here in the neighbor? Ya yeah, kan? Oh, ya, oke. Okay. Nomor 8 itu yeah, kan? there is a post kantor like post kantor. There is a post office yeah, on the left side of the road. Kalau yang nomor 9 yeah. Like the theater is On your left view. Yeah. Right? Jadi apa namanya sama kalau kita di sini karena di satu nomor 4. U atau je gaat hier recht door, lurus. U atau je gaat links af, kita ke suruh ke kiri. U atau je gaat rechts af, kanan. Ingat rechts and links. L itu links sebelah kiri, left kan bahasa Inggrisnya kan, right itu bahasa kanan, apa rechts itu apa bahasa Belandanya sama, hanya left and right, links and right, ya? Oke. Okay. Terus yang mana nih? Nomor ya udah Mbak Maisy udah ini, kalau yang head kayaknya there is there are, kalau yang the ya the. Ya, yeah. Betul. Okay. Okay. Jelas? Yes. Ada pertanyaan? Absoluut. Nee. Geen vragen? Nee. Geen vragen. Wat is nummer 11? Laat mij horen. Nummer 11. 11 atau 10? Sorry, 10 eerst. U moet de straat. U moet. The strat overstaken. What is that? Anda harus menyeberang jalan. Jalan yeah. Itu. Oke, okay. Nomor 11.
Is there here an overstake brook? Karena pertanyaan ya, ya, apa artinya? Apakah ada jembatan penyeberangan di sini? Yes, oke. Okay. Gak ada pertanyaan lagi ya? Belum. Lanjut? Ya, lanjut. Oke. Okay. Eh, ini bukan tadi ya? Bener kan ya? Oke. Okay. Ya. Nah, ini sekarang. Benderan ini yang apa namanya, yang ini kebanyakan yang dipakai sehari-hari. Wow. In the restaurant, yang tadi kan juga di jalan, ya kan, overstreet bridge, jembatan penyeberangan, ya kan, semuanya. Nah, ini untuk kalian yang suka makan di restoran, ya kan? Oke? Okay? Saya suka makan gratis, Pak, bukan suka makan di restoran. Itu lebih bagus lagi. Gratis in the restaurant, ada nggak? Gratisan di restoran. Gratis itu katanya, gratis kan ya Pak ya, bahasa Belandanya ya? Gratis kan dari bahasa Belanda. Iya, makanya. Oke. Okay. Gratis. Ya. Makanya penting. And, gratis, gratis. In the restaurant. Jangan lupa loh, kalau bahasa Belanda, restoran, jangan restoran. Restaurant. Restaurant. Disebut T-nya ya, restaurant. Oh, restoran. Iya. Restaurant. Iya, pakai T. Karena dia pakai T, dia di atas. Saya dengarnya tadi pakai G, restoran. Restaurant. Restaurant. Ya. Restaurant. Oke. Terus, saya baca dulu ya, dengerin ya. Ik heb heel erg zin in Indonesisch eten. Artinya saya pengen banget makan makanan Indonesia. Ik heb heel erg zin in Indonesisch eten. Is er hier een Indonesisch restaurant in the buurt? Apakah ada restoran Indonesia di sekitar sini? Welke kant moet ik op? Arah mana saya harus pergi? Oh. U gaat eerst naar links, dan rechtdoor, en dan is het aan de rechterkant. Harus ke Anda harus ke kiri, dan lurus saja, jalan lurus, and baru ada di sebelah kanan. And dan itu apa bahasa Indonesia-nya? Dan. And then. And then. Lalu. Setelah itu. Lalu, betul. Oke. Okay. U gaat welkom in ons restaurant. Wat wilt u drinken? We willen graag een iced tea en een glas water. Wah, nama saya disebut. Ice tea, karena kan di sini di ini kan kalau bahasa Belandanya ice tea. Ya, nggak ngerti jodoh ice tea. Ice tea. Kan mirip banget. T-H-E-E. Terus, tapi kalau di mana-mana, kalau di sana, kalau di Amsterdam atau Den Haag, kota besar, iced tea dipakai juga, karena itu udah internasional. Ya. Water juga. Some glass water is a glass of water. Terus, mogen wij de menukaart zien? Can we? Artinya apa? Maybe. Bolehkah kami melihat menu, kartu menu? Yeah. Daftar. What wilt u eten? What wilt u eten? Apa just yang mau dimakan? Yeah. Heeft u iets met groenten en vlees? Apa itu? Groenten en vlees? Vlees apa? Es itu, apakah Anda sudah menemukan apa yang mau dipesan? Bukan. Oh, bukan. Bukan orang punya pas. Have you eat sesuatu? Place, apakah ada makanan pakai vegetables? Apa itu punten? Pasatifat. Sayuran sama daging. Place of place. Place itu daging.
Oh, flat. Do you have something? Oh, it. Oh, it. Karena dia pakai V, ya? Kita nggak kepikiran. Coba kalau pakai F. Do you have something? Ya, enak. Kruten itu sayur. Sayuran. Oh, oke. Kruten. Kruten itu kan hijau. Green. Green. Oh. Kruten itu kan hijau. Oh, iya. Iya. Kita belum belajar kelas ini sih. Flat. Jadi apa flat. Sayuran dan daging. Have you eat met gluten and flakes? Apakah okay. Punya sesuatu? You can add doublet met flakes and gluten bestellen. Apa itu? Flakes and gluten bestellen. Add doublet itu apa? Bisa add apple. Add doublet itu kentang. Eh, kok apple? Okay. Kentang, daging, kentang, ya, daging, sayur. Bisa pesan. Anda bisa pesan. Bestellen, pesan. Pesan. Bestellen itu apa? Pesan. Ya, pesan. Jadi Anda bisa pesan kentang dengan daging dan sayuran. Ya. Itu. Lama-lama udah bisa kalian lah. Gampang sekali. Nanti kan itu juga yang dibicarakan. Poffertjes. Ja, kan? Er zijn op Nederlandse nagerechten zoals poffertjes en poedersuiker. Nah, ini agak enggak ada di Indonesia. Oh, ini sih. Apa ini? Ada makanan penutup. Ya, makanan penutup. Dengan gula halus. Soal poffertjes. Poffertjes kan ada di sini. Zoals itu apa? Zoals. Poffertjes yang ada di yang bulat-bulat itu. Yang di... yang di hah? Zoals? Yang pakai putih, gula putih. Iya, gula. Powder sugar. Iya, powder gitu kan. Nah, itu namanya ya, poffertjes met powder sugar. Powder sugar. Poffertjes met powder sugar. Powder sugar. Sugar itu gula. Powder sugar. Iya, yang kata sugar ya. Sugar. Iya. Poffertjes met powder sugar. Zoals. En kalau dia bilang, Er zijn ook Nederlandse nagerechten. Er zijn ook Nederlandse nagerechten. Nagerechten, itu apa ya? Itu apa? Makanan penutup. Ya. Bagian begini tahu saya. Oke. Terus, is er nog iets dat u zou willen bestellen? Apakah masih ada sesuatu yang ingin Anda pesan? Betul. En bahasa Belandanya, ayo baca. Is er nog iets dat u zo willen bestellen? U ya, jangan lupa u. Kalau tidur malam sebelum tidur malam u gitu. So willen bestellen. Okay. Ada pertanyaan? Belum ada. Ya, lupa. Lanjut. Oke, chatnya ini ya. Ntar dulu, Pak. Sebentar. Belum. Belum ya? Kalau kita tulis nggak? Di chat, aku nggak tulis apa-apa loh. Aku nyatet di buku, Mbak. Yang penting, EGPLR kesini di Indonesia itu. Ini hari sehari-hari kalau kita pergi ya, pasti ikap heel erg zin in Indonesia eten. Saya pengen banget makan makanan Indonesia. Oh, erg zin. Erg zin. Sangat. Erg zin sangat erg ya. Zin. Erg zin ini sangat. Atau pengen banget gitu loh, pengen banget. Ingin sekali. Have heel erg zin in Indonesia. Ingin terus, is er hier een Indonesisch restaurant in de buurt? Apakah ada restoran Indonesia di sekitar sini? Erg zin itu sangat ingin ya? Iya, erg zin. Oh, sangat pengen, sangat ingin. Erg itu sangat, zin itu ingin. Ya. Sangat ingin makanan. Ya, betul. Dia pengen makan. Dia udah pengen, udah ini banget pengen makanan Indonesia. Ya toh? Terus bel ke kans moet ik op, tahu ya? Saya harus ke jalan yang mana loh? Which road should I take?
bahasa Indonesia. Harus lewat mana ya? Oh ya, ya. Pertanyaan kan? Which direction do I have to go? Lewat mana? Lewat jalan yang mana? Ya. Terus, u gaat eerst naar links, dan rechtdoor, en dan is het aan de rechterkant. Dan rechtdoor, en dan is het. Oke, Anda. U gaat eerst naar links. Pertama, Anda belok kiri. Dan ke kiri dan dulu, terus. Dan lurus. Oh. Dan letaknya di sebelah kanan. Nah, links. Jadi Anda belok kiri dulu. Ya. U gaat eerst links, u gaat eerst naar links. Anda harus ke kiri dulu. Dan lurus, rechtdoor. Dan kemudian and then is it on the right kan dan itu dan letaknya ada di sebelah kanan. Oke. Okay. Right. Links and rechts, links itu kiri, rechts itu kanan. Kanan. Oke. Okay. Lanjut? Lanjut. Isti, lanjut? Ya. Lanjut. Welcome in ons restaurant. Wat wilt u drinken? Itu gampang inilah. Ya, selamat datang di restoran kami. Selamat datang di restoran kita, kan? Mau minum apa Anda? Wat wilt u drinken? Drinken itu minum, ya? Ya. Eten is makan. Drinken is minum. Eten is makan. Terus dijawab sama kalian, we willen graag een iced tea en een glas water. Please. We willen graag een iced tea en een glas water. Hey, apa itu? Kami mau segelas teh, es teh dan segelas air. Air. Ya. Tolong, please. Tolong. Iced tea en een glas water. Oke. Okay. Ja. Next. Mogen wij de menukaart zien? Bukan menukaart, ya menu. Kalau bahasa Belanda ya menu. Menu. Kalau bahasa Inggris ya menu. Menukaart. Ya, menukaart. Menukaart. Ya. Kami. Mogen wij de menukaart zien? Boleh. Apakah saya kami boleh melihat menu card-nya. Ya. Oke. Ya. Wat wilt u eten? Apa yang mau apa? Kan. Ya. Wat wilt u eten? Terus heeft u iets met groenten en vlees? Apa itu? Do you have something with vegetables and meat? Apakah Anda punya sesuatu? Sesuatu? Sayuran dan daging? Ya, yeah. Oke. Okay. Have you eat with groenten and vlees? Dengan Isti udah dengar Isti? Ya. Yeah. Oke. Okay. Have you eat with groenten and vlees? Apakah ada dengan daging dan sayuran? Makanan dengan daging dan sayuran, ya toh? Ya. Yeah. Atau sayuran dan daging, oke. Okay. Terus, u kunt aardappelen met vlees en groenten bestellen. Anda bisa. Anda bisa. Ya. Pesan. Pesan. Kentang dengan daging dan sayuran. Ya. Anda bisa pesan apa namanya kentang dengan daging dan apa namanya groenten, what is groenten, sayuran, ya. Terus er zijn ook Nederlandse nagerechten zoals poffertjes met poedersuiker. Nee, sama-sama. Er zijn ook
Iya. Oak, also double O. Oak. Enzin, oak. Enzin, oak. Netherlands. Nachrichten. Zoals. 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 Poffertjes. 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 Ja. Poffertjes. Puder suiker. Oh, puder. Puder suiker. Ya, itu jadi kan ada juga apa namanya? Dessert. Hidangan penutup. Ya, hidangan penutup atau Belanda penutup Belanda seperti poffertjes. Dengan gula pasir atau gula apa namanya? Gula powder. Harus. Gula halus, ya, oke. Terus, is er nog iets dat u zou willen bestellen? Ah, ayo kalian. Is er nog iets dat u zou willen bestellen? Apa artinya? Apakah ada yang mau dipesan lagi? Apakah masih? Ya. Yes. Iya. Udah kalian udah pinter gitu loh. Ah. Ya kan tadi cuma diulang-ulang, Pak. Coba kalau suruh ngomong salah, Mas. Kalau orang Belanda yang ngomong beneran, saya nggak ngerti, Pak. Apa? What? What? Nah, kan what juga. Dia ngerti dong. What? 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 Oke. Udah jelas ya? Ya, jelas. Aduh, ya. Tapi saya masih nggak bisa baca yang itu tadi ya. Yang atas yang itu ya. Yang power jersey tadi. Poffertjes met puder suiker. Yang mana coba? Yang erzin, erzin, ook, Netherlands, Nachrichten, zoals, poffertjes. 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 Ya, poffertjes met puder. Odading tah? Parah. Iya, yang poffertjes tuh kayak tengahnya donat. Biasa kan kayak odading kan, kue bantal, tapi dia bulat. Gitu. Bulat. Dia enggak bulat, dia ya dia bulat tapi agak tipis, agak ya seginilah. Nanti aku beliin, ya, tak kirim ke kalian. Poffertjes sama dia nanti kasih gula putih. Enak banget itu. Pakai cinnamon juga. Iya. Yeah. Dan cinnamon. Enak banget. Di Jakarta banyak dijual itu. Gimana? Oh, ala takoyaki. Eh. Saya tadi barusan Google bentukannya kayak takoyaki. Itu kayak mirip-mirip tapi ini manis. Iya, Pak. Tapi yang penting tadi ya, saya enggak kebayang. Kayak surabi. Kayak tengahnya. Oh ya, oke lah. Kayak surabi. Enggak, dia itu tahu seperti apa. Poffertjes itu seperti patis atau limbage powder. Kalau saya bilang pancake, tapi donat. Pancake yang kecil. Enggak ada, iya, dia biasa, enggak pakai lubang. Iya, pancake. Tengahnya donat. Kayak pancake kecil. Ya. Itu Dutch mini pancake. So, dari tadi kayak ngomong pancake, saya tuh dari tadi bingung poffertjes-poffertjesnya apaan. Nanti coba lihat di grup, ada gambarnya ibu kirim. Apa saya dah saya nggak butuh kiriman gambar, Pak, saya butuh kiriman beneran poffertjes. Nanti aku kirimin poffertjesnya. Poffertjes met powder suiker. Met sugar powder, bukan powder sweet, sugar powder. Itu powder suiker. Sugar itu gula. Ya, sugar powder. Nah ini, berarti ini salah sugar powder ini, yang powder sweet ini. Bukan puder suiker, sugar puder. Suiker puder. Suiker puder? Suiker jadi Z U I K E R. Oh, oke. Suiker Z U I K E R. Suiker puder. Puder, ya. Catat, Nak. Suiker puder. Dan dia gula yang seperti gula puder, halus. Apa puder? Powder. Gula tepung. Kayak gula tepung. Gula halus, ya. Ya, gula halus. Ini nanti kalau ke Jakarta aku traktir. Yeay! Sama es krim. Gimana, Pak? Di Hema ya? Hah? Kayaknya di sini juga ada Hema. Enggak, di sini Jakarta di kota. Enak banget. Oh ya? Di puncak pas juga ada.
Puncak Pas jauh kan? Puncak Pas juga ada tuh. Enak. Oke. Oke. Lanjut, saya minta nanti next week kalian berdua baca ini. Mulai dari KPR scene in Indonesia. Oke. Dan belajarin yang next-nextnya apa coba Isti? Nextnya apa nih? Page-nya. Body parts. Nah, ini hoofd, har, forehoof, oren, oog, ogen, ooglid. Wenkbrauw, wimper, neus, wang, mond, lip, tong, tang, nek, keel, schouder. Wimper apa? Ya, minggu depan harus di ini ya. Harus dibaca dan dipelajarin. Oke. Okay. Jadi okay. PR-nya baca yang ini in the restaurant. Terus yes. Kita akan mempelajari body parts ini. Bacanya apa nih Pak? Licam. Itu tunggu. Apa licham. Itu body part bahasa Belandanya? Licam. Licham. 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 Ya, licham. Ya. Itu body parts. Oke? Okay? Oke. Okay. Dipelajari, dibaca yang betul ya. Yap. Oke. Dah. Dah. Tot volgende week ya. Tot ziens, Pak. Tot volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week. Bentar. Dah. Tot volgende week. Berarti yang Selasa apa yang Sabtu ini? Nah, itu dia. Hari apa? Selasa kan? Oh, iya. Ya, mana tahu mau jadi hari Sabtu lagi. Walau Minggu Kelabu. Soalnya, kan sebelumnya hari Sabtu karena berarti bisanya Sabtu. Selasa aja, Sabtu ini aku nggak bisa. Okay, oh iya, Pak. Oke, okay. Ini karena saya harus kasih les ke tempat lain lagi. Oh iya, Pak. Siap. Di luar kota, okay. Sabtu pagi. Okay. Ya? Ya, Pak. Talk soon. Bye. Bye. Dadah. Dadah.